this beautiful place. Cek 1 2 3. Oke guys, jadi kali ini gue mau ngabuburit di hari keempat kalau nggak salah, dan gue pengen ngasih tahu keadaan Cirebon di hari keempat. Kebetulan gue lagi ada di depan YIN, jadi tujuan gue ini ke arah apa namanya, ke arah Masjid Raya Taqwa karena pengen buka bersama di sana, ya kan. Gimana keseruannya, saksikan aja, yuk cekidot. Ibu, thank you bu. Sorry. Yuk. Ya. Assalamualaikum, Kak. Ya. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum. Halo teman-teman, apa kabar, ya kan? Ya. Udah, gini aja pokoknya kalau dilihatin sama yang sebelah kanan, sebelah kiri, pede aja, ya kan? Anggap aja tuh hanya daun ilalang gitu, jadi lo bebas ngomong gitu ya Kak Marin. Apa kabar semuanya, ya kembali lagi di channel gue tentunya Xradar, di mana kalian bisa masuk YouTube tanpa harus punya channel. Kalau ada di jalan cari gue, yoi. Oke, tujuan gue sekarang tadi udah gue bilang ya di pertama, gue pengen ke Masjid Raya Taqwa. Wih gila, gokil, keren. Tapi yang ganteng ini kebanyakan nggak pakai helm. Ya. Ganteng, cantik, tapi nggak pakai helm ya, nggak keren, gila ya kan, isul. Ya. Pang. Pokoknya seperti yang Sigit BT ya, sang motovlogger legendaris dari Cirebon ya kan. Seperti yang beliau katakan, selalu safety riding. Ya kalau bisa gunakan deker atau perlengkapan apa pengaman di tubuh. Terutama helm, jangan lupa buat safety first kalau kalian itu jatuh terkena aspal kepalanya. Jadi jikalau amit-amit ya, berarti ya kejadian itu terjadi, kalian tuh nggak kenapa-kenapa gitu ya, tetap selamat gitu, insya Allah ya. Pokoknya gue selalu ingat kata-kata beliau ini, yang gue selalu safety first kalau kalian berkendara gitu. Oke, pokoknya terus saksikan gue sampai ke Taqwa. Gimana keseruannya? Iya. Sekalian gue pengen cari kenalan baru nih. Kalau di Aussie itu, Australia kan cari temen tuh gampang. Coba di sini gampang nggak? Ini nih, ada nih. Yuk kita langsung social engineering aja ya kan. Langsung aja social engineering cuy. Yoi. Misi kak. Kak misi mau tanya Masjid Raya Taqwa dong. Taqwa, aduh biang. YIN. Taqwa mah sebelah sono. YIN sebelah mana ya? Lurus sini atau belok kiri sini? Oh, itu yang pertigaan. Terus belok kiri. Oh, orang parkiran. Belok kanan. Terus udah sampai YIN di situ. Oh, muka YIN. Ini anak YIN. Oh, bukan. Oh iya iya. Oh iya. Bentar dulu, sini dulu dong. Tahu YouTuber Cirebon nggak? Kalian masuk YouTube nih. Sini dulu dong, dadah dulu dong. Kenalan dulu dong, namanya siapa sih nih? Kenalan dulu dong, sorry, kenalan dulu, tas dulu dong. Namanya siapa yang ini? Dinar, yang ini? Wera, yang ini? Oh, Vera, yang ini? Vira, yang tiganya sini dong. Marsyanda, wih Marsyanda. Yang ini? Yang itu? Siapa? Zahra, oh iya nih. Bagi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini kali, apa namanya, nanti bisa kalian cek di sini ya. Ini stiker, boleh kalian pasang atau kalian simpan, nggak apa-apa, nanti dibuka ya, nanti kalian tayang di situ. Insya Allah besok atau 2 hari berikutnya bakal gua upload di YouTube. Ya nanti kalian tonton ya, jangan lupa like, comment, sama subscribe. Itu ada di situ, coba dibaca dulu, kelihatan kan? Linknya. Garis miring atau /Xradar ya. Udah ya, makasih ya, assalamualaikum. Kakaknya baik-baik deh, cantik loh. Juga makasih kak, yuk dadah ya. Yaudah gitu aja.
Jadi nggak di Aussie, nggak di Indonesia, atau di negara manapun, ya nanya aja. Cari temen tuh yang penting nanya dulu, itu berkenalan gitu. Berkenalan, ya kan. Yuk, mari kak ya. Yuk, mari bu, anaknya dikasih helm bu. Pak. Masa ibunya aja pakai helm ya? Gokil dasar. Gila mantap. Wih, gokil. Pak, makanya dikasih helm pak. Ya aduh, yang pacaran nggak pakai helm juga, buset. Ya kan, makanya helm tuh benda mahal ya di sini. Nggak juga sih sebenarnya kalau mereka kesadarannya tinggi gitu akan berlalu lintas ya kan. Pokoknya teman-teman X-Radar harus safety riding, selalu gunakan helm, dan kalau bisa pengaman. Entah deker, entah apa ya kan. Aduh, ini berisik banget. Sorry ini kalau nggak kedengeran karena yang di depannya berisik banget, men. Namanya juga dua tak kan. Iya, teng. Gokil. Bentar. Aduh, ini adek gue nelpon sebentar ya, tapi nanti lah gue lagi di lampu merah. Karena pokoknya kalau kalian juga lagi ada di lampu merah, tolong fokus ke jalan raya. Jangan lakuin hal yang dilarang di lampu merah. Seperti joget-joget ya. Terus apa, pokoknya hal-hal aneh lah. Angkat telepon, main ML, main PUBG kayak. Pokoknya mengganggu konsentrasi di jalan raya, jangan kalian lakukan, ya kan. Oh iya, by the way, ini kalian kelihatan nggak ada bapak-bapak. Itu menurut narasumber gue sih yang udah-udah sih ya apa namanya, ada yang bilang kalau dia itu sebelumnya profesor sebelum dia gila gitu. So profesor aja bisa gila ya, tapi gue nggak tahu kebenarannya karena nggak menelusuri terlalu dalam dan bukan ranah gue juga buat menelusuri itu tuh gila, gokil, dapet men, gokil ya. Pang. Jadi tadi tuh dari sisi kiri kalau nggak salah. Dari sisi kiri dia ke kanan. Padahal di sana masih merah, bro. Pokoknya jangan cek abis lah. Oke, bentar lagi ya. Abis ini hijau. Oke, yuk. Ayo. Hijau, bos. Oke. Oke, sekarang gue udah di jalan Cito, men. Hampir aja, gila, crash, bro. Gue lagi speed tuh. Gila, ampun. Alhamdulillah masih dijaga sama lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sampai yang namanya crash terjadi tuh, ya kan, gila. Pak. Gokil, bertiga enggak pakai helm, pakai celana pendek, pakai sandal. Komplit banget, ya, dasar isol. Oke guys, sekarang gua udah ada jalan Cipto tentunya. Ya akan melewati satu keindahan yang sangat tak bisa diungkapkan. Gila ya kan tuh orang pacaran nih. So. Oh, misi Mbak, misi. Gokil. Yoi. Pak. Yuk. Oke, gua udah di jalan Cipto dan seperti biasa macet, oke. Misi. Kak, misi, mau nanya dong kalau ke arah Attaqwa sebelah mana ya? Attaqwa, Masjid Raya Attaqwa Cirebon. Aku baru di Cirebon soalnya berapa hari. Dari sini, dari lampu merah ya? Dari lampu merah belok. Ada GM. Terus belok kiri. Belok kiri apa belok kanan? Di GM lurus aja. Pokoknya sekitar sana aja ya. Udah. Ya, minatos dulu dong. Kalian masuk YouTube loh. Sorry. Yo, thank you ya. Thank you ya udah ngasih tahu ya. Thank you ya. Yo, masih kalian cantik loh. Yes. Pokoknya gitu aja deh. Slow aja, slow motion. Ya, slow motion. Bisal banget itu sih. Yuk. Lanjut ya walaupun macet ya, kita slip aja ya. Oh my god, itu yang mobil paling depan ngapain, buset. Mobil paling depan itu gila, di tengah-tengah kenapa nggak kiri coba kalau melambat. Oh my god. Mama lagi nelpon, men. Astagfirullahaladzim. Kerja bagai kuda, buset. Ini nih yang gak gue suka nih. Naik kendaraan sambil nelpon gitu. Apalagi mama udah ngelambat gitu kan.
udah arahnya nggak jelas apa kiri gitu. Dia malah ngambilnya tengah tadi. Isul dasar. Okay. Gua baru sampai di rel kereta api tentunya. Cuman jarak sekitar 30 sampai 40 meter mencapai pintu masuk Takwa ya. Teman-teman gua bentar lagi nyampe nih. Buat teman-teman luar kota Cirebon yang belum tahu Masjid Raya Takwa, ya ini gua mau ke situ. Ini masjid nih spesial banget pokoknya. Mantep banget ya, ibaratkan martabak nih, martabak telur ini telurnya 20 gitu. Spesial banget, karetnya 4 gitu. Yuk, punten Pak, duluan ya Pak, duluan ya. Mari, mari, mari. Oke, oh mari. Oke, gue udah sampai pintu masuk dan apa yang terjadi? Ya gue masuk. Wait, oke. Okay. Ada lagi sampai teman-teman ya. Nah, ini dia Masjid Raya Takwa ya. Oke, okay, siap. Nah, ini gua nih triknya gini nih. Pak, parkir masih bisa nggak Pak ya? Dalam ya Pak? Terima kasih ya Pak. Yo, gila tuh. Ramah, pokoknya nanya aja pasti jawab, nggak bakal jutek. Cirebon tuh ramah ya. Nah ini buat yang udah-udah nih, buat teman-teman nih, buat yang belum tahu nih, ini kesini nih. Nih pokoknya dipastikan ya area sini penuh. Kalian keluar dari sini, terus masuk. Masuk dari sini nih. Oh enggak, gue salah. Ya pokoknya ya, masuk dari sini aja. Yuk, makasih Pak. Yuk. Deh, masuk aja sini tuh. Bisa di sini tuh. Alhamdulillah sih. Udah sampai di Masjid Raya Takwa. Gak tau ini gue kalau mau parkir di depan bisa gak kira-kira. Jadi gue pengen ngambil view apa namanya depan pintu masuk masjidnya gitu loh. Ntar lu coba gue situ ya. Tapi kayaknya sih bisa. Coba ntar. Ya nanti kalau gak bisa parkir di depan banget ya gue bakal kesini lagi lah. Jadi slow aja banget gitu. Isul, sini, ya jadi, nih dia nih teman gue nih, teman rumah ya. Lo ngapain di sini? Kerja di Telkom? Mau buka di dalam ya? enggak lah Isul. Oke guys, udah sampai nih. Seperti yang tadi gue bilang, nih pintu masuk Masjid Raya Takwa. Gila tuh kan. Istimewa gak tuh ya? Istimewa gak tuh? Ya gimana ya, gue pengen kenalan tapi yang di dalam udah mulai dan gue harus ikut apa namanya acara dalam dulu gitu. Udah sampai sini dulu aja untuk vlog di hari ke-4 bulan puasa ini. Nanti untuk insya Allah gue bakal update lebih sering lagi bila perlu tiap hari. Maka dari itu tolong subscribe, like, komennya, yang terutama subscribe dan bunyikan lonceng yang ada di sebelah kanan tombol subscribe. Udah gitu aja dulu. Stay tune terus di channel Extradar dan bye-bye.